Moms, ketemu lagi sama Mama Rara di sini. Nah, kali ini Mama Rara nih mau bawakan resep dari Umu Uwais. Itu resepnya tuh ya, sambal bawang ala Burudi. Sambal bawang ala Burudi, tapi yang punya resep Umu Uwais. Nah, ini sekarang ya kita lanjut ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah 55 gram cabai rawit. Cabai rawit yang pedas itu ya, yang merah-merah itu cabai rawit Jawa. Namanya kalau nggak salah tuh cabai rawit Jawa. Dan 55 gram bawang merah. Nah, di sini kayaknya nggak pakai tomat ya, Moms. Kayaknya ini sambalnya awet, bisa tahan lama loh. Soalnya bahannya cuma bawang merah sama apa? Cabai rawit. Terus bahan selanjutnya ya garam sama penyedap rasa. Secukupnya ya Moms kalau garam sama penyedap rasa. Nah, yang selanjutnya itu minyak goreng juga secukupnya. Kita lanjut ke cara pembuatannya ya Moms. Ini Mama Rara sambil baca Moms. Ini resepnya Umu Uwais, jadi Mama Rara baca takut salah. Cara membuatnya adalah gini. Satu, kita siapkan bahan-bahan, lalu kita cuci bersih, terus kita tiriskan. Yang kedua, siapkan wajan, kasih minyak, terus kita goreng cabai rawit sama bawangnya. Sesudah matang, kita angkat, terus kita tiriskan. Nah, selanjutnya setelah bahan itu dingin, kita bisa blender. Tapi kalau seumpama yang nggak suka di blender ya, ini saya tambahin sendiri. Kalau yang nggak suka di blender kayaknya ini boleh digiling lah ya, boleh digiling. Jika sudah di blender, itu selanjutnya kita goreng pakai lebihan minyak yang tadi untuk menggoreng ya Mom. Kita goreng sampai kering. Ini itu mudah banget ya Moms. Mudah banget dan semua orang pasti bisa. Ini kayaknya bisa buat stok lah. Langkah selanjutnya ya Moms, kita goreng itu sampai kental. Ya istilahnya sampai mateng lah, sampai kadar airnya berkurang gitu ya. Dan jadinya seperti ini nih. Kayaknya enak sih nih buat cowel. Nah, itu dia resep sambal bawang dari Umu Uwais. Untuk Moms yang punya resep-resep, Moms bisa di IG saya. Nanti saya tulis linknya ya Moms di deskripsi. Terus nanti resep ini juga saya tulis di deskripsi. Mana tahu saya bacanya kurang mudah dipahami atau terlalu cepat atau gimana. Nanti saya tulis di deskripsi dan Moms bisa baca. Ribet ngomongnya. Nah, oke Moms, itu dia resep dari Umu Uwais. Saya tunggu resep-resep dari Moms yang lain ya.